Kemudian agama beliau ke Masjidil Haram, turunlah Jibril, diangkat, dibawa oleh Jibril bersama satu kendaraan yang tidak pernah dilihat oleh manusia, bernama Buraq, yang ada serampangan kita menggambarkan Buraq adalah kuda berkepala wanita. Buruk itu lebih bermakna kilat, sudah tidak bisa digambarkan seperti apa. Sampai kena jelakso, itulah Islam. Kemudian naik, itulah Mi'raj. Latar belakang yang menyebabkan para pakar mengatakan inilah cara Allah menghibur kekasihnya ketika sedang sedih, ketika sedang berduka. Bertahun-tahun diboikot, diembargo oleh kaumnya sendiri, sukunya di kaum, sukunya diembargo oleh kaum sendiri. Hijrah ke Thaif diusir, bahkan nanti kakinya berdarah. Para ahli hadis menyatakan sampai-sampai Jibril menawarkan, ya Muhammad, kau kata si Allah, hari ini kau berdakwah ke sini dan kau diusir bahkan kakimu berdarah. Kalau kau izinkan, aku balikan gunung-gunung sekitar ini untuk berlipat kepada mereka. Nabi yang mulia ini yang pernah saya mengatakan, jangan. Tawaran tadi dari Jibril, melihat kekasihnya dilempar berdarah, Jibril marah dan menawarkan tawaran, kalau kau izinkan, akan aku timpa mereka dengan bunga di sekitar mereka. Tapi Nabi yang murah, Nabi yang ramah, Nabi yang penyayang ini mengatakan, jangan, doakan saja mereka. Fa'inna hunayat kohun, mereka begitu karena mereka tidak tahu. Kalau hari ini mereka belum beriman, maka kita berharap anak-anaknya beriman. Kalau anaknya pun tidak beriman, maka cucunya yang beriman. Kalau cucunya sudah belum, maka cicitnya. Itulah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak instan, tapi terus menerus. Ingat belum sedih, paman yang menjaganya wafat. Dalam konteks kemanusiaan, dialah penjaga Nabi. Dialah yang membuat orang berpikir dengan ruh Nabi. Semua orang begitu diperhubungan dengan Muhammad, maka yang didatangnya adalah Abu Talib. Rayuan-rayuan akan menghentikan dakwah. Dari mulai iming-iming wanita, iming-iming harta, iming-iming kedudukan, ditawarkan semua kepada Nabi. Tapi Nabi mulai mengatakan, paman, kalau mereka letakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan berhenti dengan dakwah ini. Biarkan dakwah ini maju bersama aku mati karenanya. Mendengar kalimat ini, Abu Thalib mengatakan dan menyampaikan kepada teman-temannya kaum Quraisy, dan dia mengatakan, siapa berani menyentuh Muhammad, satu helai rambutnya jatuh, dia akan berhadapan denganku. Orang yang luar biasa perlindungannya diambil oleh Allah, hilang satu sayapnya. Belum hilang kesedihan, istrinya Khadijah diambil. Yang menjaga, yang melindungi sekadari secara manusia kehidupan di dunia ini, pamannya meninggal. Donatur terbaiknya Khadijah meninggal. Nabi sedih, umatnya sedikit, umatnya diincar untuk disiksa dan dibunuh. Melihat bunda keluarga Nabi, Allah mengangkatnya, mempertemukan dengannya. Isra dari Mekah ke Palestina, Mi'raj dari Nabi Tuhan di Palestina, tidak terlupakan. Ini peristiwa yang luar biasa. Jibril, malaikat, pimpinannya malaikat yang sayapnya bisa memenuhi seisi bumi, tidak bisa menembus.
Ratu Mentata dan tempat setelah itu. Hanya Nabi yang bisa. Kemudian bahkan sebelum ke atas sana, satu riwayat mengatakan di Masjidil Aqsa Nabi mengimami para Nabi. Di setiap langit Nabi bertemu dengan para Nabi pendahulunya. Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Penghormatan kepada Nabi Muhammad luar biasa. Tapi kemudian sekali lagi bertemu dengan Allah, Jibril tidak bisa ikut. Hanya Muhammad yang bisa ikut, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan. Ini ketika bicara bagaimana. Dan tadi mulai mengapa. Tapi yang ketiga kita bukan pengetahuan tentang bagaimana. Tapi setelah itu, sepulang dari Mi'raj, dia bertemu lagi dengan saudaranya Umi Hani, menceritakan bahwa dia baru dari Palestina, menceritakan bahwa dia berulang naik ke langit dari Tunutaha. Maka dengan sangat Umi Hani meminta agar jangan menceritakan ini kepada kaumnya, karena pasti Nabi akan dihina, bahasa harinya akan dibuli, dianggap makin aneh, ditinggal istri, ditinggal paman, Nabi makin aneh, Muhammad makin aneh. Makanya khawatir dihina, disarankan jangan menceritakan. Tapi Nabi dengan tegar dia ceritakan bahwa dia naik ke langit yang ketujuh bahkan itu muntah. Orang yang tadinya kafir semakin kafir, tertawakan. Nah ini pertarungannya. Gara-gara dari peristiwa ini, orang yang tadinya kafir semakin kafir, karena bagi mereka yang masuk akal, yang tadinya muslim sebagian kembali menjadi kafir. Jadi peristiwanya saja sudah membuat orang makin kafir dan orang makin mantap. Banyak yang keluar dan yang kafir makin menjadi-jadi. Di antara yang luar biasa di antara mereka adalah Abu Bakar. Satu riwayat mengatakan Abu Bakar diceritani oleh orang kafir yang mendengar bahwa Muhammad di situ berkhidmat dan bertanya kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, apa pendapatmu? Ada orang naik ke langit kemudian berangkat sore setelah isya, subuh sudah sampai. Ada orang dari Mekah ke Palestina." Abu Bakar bertanya, "Siapa orang itu?" Orang kafir sebelas menjawab, "Muhammad." Ini jawaban Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Kalau yang mengatakan Muhammad, jangankan itu, lebih dari itu aku percaya." Itulah Abu Bakar. Maka kemudian dia dihadiahi, dijuluki oleh Nabi, oleh para sahabatnya, menjadi nasidi yang percaya dan dapat dipercaya dan mempercayai. Itulah nasidi, gelar yang tidak diberikan kepada siapapun oleh siapapun. Nabi dapat gelar al-Nabi, sahabatnya dapat gelar nasidi. Ini gada kuliahnya. Program dari manapun tidak ada oleh gelar nasidi al-Amin, cuma ini. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini prosesnya menjadikan orang menjadi makin kafir, kembali kafir, atau makin mantap. Abu Bakar di barisan makin mantap. Itu peristiwanya. Sekarang setelah terjadi, apa yang dibawa oleh Nabi? Sholat. Ibu bapak jangan ngaku pulang dari Bandung kalau pulang tidak bawa kuliah di Bandung. Jangan bilang dari Jogja kalau pulang tidak bawa budak. Jangan ngaku dari Semarang kalau tidak bawa budia. Jangan ngaku dari Purworejo kalau tidak bawa sorot. Dan apa lagi? Kuala Lumpur. Black. Nabi Muhammad dalam proses yang luar biasa pulang bawa oleh-oleh. Proses mendapatkannya menjadi penentu orang menjadi kafir
dan menjadi mukmin. Bukan bawa oleh-oleh, sholat menjadi penentu. Kata Nabi, yang membedakan antara kita dengan mereka orang-orang ingkar, orang munafik, orang musyrik dan orang kafir, kata Nabi, pembatasnya adalah sholat. Jadi sholat menjadi penentu kita kafir atau bukan. Jadi yang membedakan kita orang Islam dengan orang Islam bukan kopiah. Kopiah ini kan nasional, bahkan mungkin Asia Tenggara. Bukan sarung. Sarung ini tadi Melayu nasional Asia, karena lebih banyak orang India, orang Bangladesh, orang Sri Lanka yang pakai. Baju koko juga bukan, cuma mau dari Cina. Jadi membedakan kita dengan non-Muslim adalah sholat, lain tidak. Nah sekarang berapa tahun umur kita? Saya 43 tahun. Berarti saya sudah melewati peringatan di Islam itu 43 kali. Pak Sunario tidak. Masing-masing kita sudah melewati sepertiga usia kita masing-masing. Masalahnya kemudian adakah perubahan setelah memperingati ini? Makanya tadi jangan merasa ikut kajian kalau pulang tidak ada oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan snack di panti saja di sini kalau ada. Tapi oleh-olehnya adalah perubahan. Rugi tambah usia tapi tidak tambah ilmu. Rugi tambah usia dan ilmu tapi tidak tambah amal. Rugi tambah usia dan ilmu tapi tidak tambah hidayah. Kita ingin setelah mengkaji Isra Mi'raj ada perubahan. Apa perubahan terpenting tentang sholat? Mohon maaf, sampai hari ini cara orang mendirikan sholat nilainya beda-beda. Ada orang yang mengerjakan sholat sebatas gugur kewajiban. Ada orang mengerjakan sholat sudah meningkat menjadi kebutuhan. Yang paling hebat, kenapa orang sholat? Karena rasa syukur. Kita ada di mana? Yang pertama, antara yang sholat dengan yang tidak. Alhamdulillah, kita sholat. Ketika sudah sholat, kita masuk yang mana? Mengerjakannya sebatas gugur kewajiban, mengerjakannya karena butuh, mengerjakannya karena syukur. Kita yang tahu. Yang pertama, kita sholat karena gugur kewajiban, sebatas melaksanakan perintah. Tidak salah lumayan daripada tidak sholat. Kayak apa sholat yang semacam ini? Dia sholat, tapi tidak menikmati sholatnya, tidak terlalu menghargai sholatnya. Wis pokoknya sih penting sholat. Dia tidak memperhatikan waktunya. Duhur hari ini jam berapa? Taruhlah jam 12. Dia tidak peduli jam berapa. Sekarang 12 jam, sekarang 11.53. Duhur 11.53. Orang yang kategori pertama sholat, tapi dia tidak memperhatikan waktunya. Fisik penting sholat. Yang kedua, sholat tidak memperhatikan pakaiannya. Pakaiannya asal-asalan, saat ketemunya sembarangan. Ya bagi dia yang penting sholat. Sekali lagi, dibanding yang tidak sholat, ini sudah lumayan. Karena sudah sholat. Dan saya, kita semua kadang-kadang ada di sini. Saya termasuk kadang-kadang masih di sini di posisi gugur kewajiban. Sekali lagi, tidak salah, lumayan dibanding yang tidak sholat. Cuma kita berharap moso sudah berpuluh-puluh kali peringatan terbitkan, sholatnya masih gugur kewajiban saja. Orang yang kayak gini sholat, tapi salah-salah sekali lagi. Dia tidak menikmati sholatnya, pakaiannya salah-salah, waktunya salah-salah, dan jadi beban gitu. Saya sering mengungkapkan kalau dengar azan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat yang keluar.
keluar dari level ini adalah dia gugur. Di pasar ya, semua aja dibilang ya, kecuali subuh luar biasa. Subuhnya tidak bilang ya, kenapa? Nanti sebentar lagi bulan depan ada yang gak iya maghrib. Semua orang bilang alhamdulillah. Tapi saya maghribnya kapan, sholatnya kapan? Saya dulu cuma diceritani setelah saya gak sengaja melihat iya. Saya ya kalau Ramadan kan juga ada undangan buka puasa bersama ngaji. Saya berangkat, saya lewat rumah-rumah makan itu. Kafe-kafe, karena makin menjauh kafe di keluarga jadi keluar dulu. Ada anak-anak juga pada buka puasa bersama luar biasa. Infonya buka puasa bersama, tapi sampai isya di situ aja. Lumayan kan puasa pada tempat kalah. Tidak sopan. Gimana soal puasanya? Pasal puasa dapat, dosa dapat juga, tetap. Dan cepatnya iya bu. Saya berangkat ramai, saya bukan sholat ramai, masih ramai. Orangnya sama kayaknya, badannya sama, batik warna biru. Jadi, tapi jujur, saya juga kadang-kadang pada posisi seperti ini, lagi senang-senangnya olahraga. Tiba-tiba azan, kan yang namanya azan. Lumayan tidaknya kita sholat, tapi semoga meningkat. Yang pertama, kita cuma pakai dalil laki mau sholat, maka dirinya sholat. Itu pun artinya cuma saja. Yang kedua, ada orang sholatnya karena butuh. Ini juga tidak salah. Wastainu bisabri wa sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wastainu bisabri wa sholat. Ini kapan terjadi? Kalau kita banyak masalah, kita banyak problem, kita banyak ujian, sholatnya rajin, tahajudnya luar biasa, bukan cuma tahajud, duhanya dia kerjakan. Tahajudnya 11 rakaat, duhanya 12 rakaat. Bahkan yang enggak ada dalilnya dia sholat juga. Karena sholat dia sedang butuh. Tapi sayangnya begitu selesai masalah selesai juga. Kadang-kadang kita begitu. Kalau guyon-guyon sebelum pandemi kemarin dia begitu tenar. Ada anekdot malaikat agak kaget nih kalau bulan April orang Indonesia banyak yang sholat tahajud bulan April, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Setelah dicek ternyata ujian nasional yang paling kenceng sholatnya kepala sekolah. Karena yang paling paling terdekat beliau tentang masa depan sekolah kita. Terus guru-gurunya yang suruh doa guru agama, karena yang paling bisa doa guru agama. Minimal bahasa Fatihah. Saya punya murid dulu di kampus itu, murid saya sudah jadi termasuk saya sudah jadi guru di sekolah non muslim. Dia cerita, Pak, saya di sekolah sudah agama Pak. Saya bingung, kamu sudah beragama? Iya, saya tahu dia ngaji nggak bisa sudah beragama. Sholat belum tentu beragama. Kenapa ceritanya bisa jadi guru agama? Ya karena sekolah saya sekolah non muslim Pak, dan saya satu-satunya orang muslim. Muridnya banyak di sekolah ajar bisa dibayangkan. Kalau saya pernah suruh diajar, pernah saya ngajar di perguruan tinggi, terus ada beberapa siswa non muslim, saya suruh ngajar. Nah, cara gambarnya dia, kata direkturnya, ya panas kan dosen agama, iya. Ya sudah panas aja, agama Islam, agama itu semua agama. Dia jadi, bu saya bilang, itu jauhnya antara agama satu dengan yang lain, itu
lebih jauh dibanding jurusan IPA sama jurusan IPS. Jurusan IPA sama IPS ada beda dosen, beda-beda ini, apalagi agama. Tapi kan sama-sama agama, iya sama-sama agama, tapi isinya beda. Jadi gimana ya solusinya? Yes, kalau belum bisa mendatangkan dosen yang sesuai dengan agamanya, suruh tiap minggu di pendetanya masing-masing. Jadi jangan jadi pendetanya, dia lumayan. Yang kalian juga pernah ke gereja, dia jadi ke gereja. Berdasarkan aturan, aturan berdasarkan bahwa mendapatkan pendetanya sesuai agamanya masing-masing. Jadi itu Bapak Ibu. Nah kita masih banyak yang di sini yang di apa? Subur kewajiban sama satu subur. Saya termasuk. Makanya saya berharap ya Allah semoga mari berita. Ya Allah semoga setelah peringatan ini 1452 kita meningkat ke yang nomor pertama, yaitu sholatnya karena subur. Pas sholat karena subur gimana Pak? Bedanya apa dengan yang lain? Sama rokaatnya sama 17, zuhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, sama. Cuman motifnya yang beda, nanti doanya beda, cara menikmatinya beda. Kalau yang tadi ya asal-asal beres, yang zuhur kewajiban pokoknya cepat 1000 per rokaat, 4 perasa sudah baru 3 perasa sudah 4. Saya tidak kira bahwa semua yang salah atau lupa kemudian posisinya ini juga kadang-kadang lupa itu ya karena lupa aja. Santri saya di pondok baru cerita setelah mereka lulus, pas masyarakat lulusan itu ada yang pesan dan kesan. Ya antara mereka ada yang perwakilan, mereka bilang Pak Nas, mohon maaf selama di pondok kami sering masuk, saking seringnya masuk karena ketika dapat pun kami perasaannya masuk, saking seringnya sholat masuk, tidak masuk pun perasaannya masuk. Jadi dari awal dia sudah iman, begitu salam dia berdiri lagi, jadi yang lima rakaat dia lima rakaat. Kenapa? Saking seringnya terlambat. Nah yang paling bagus yang sholat karena syukur. Tadi dalilnya yang pertama wajib sholat, yang kedua wasta'in bi sabri pas sholat, yang ketiga ini dalil yang ibu bapak hafal semua. Karena surat ini surat yang paling banyak dibaca oleh ibu bapak. Inna a'toyna karena sholat pas sholat. Ini ayat tentang sholat itu karena syukur. Seolah-olah di ayat ini Allah sholawat, Allah menagih. Inna, sesungguhnya kami, Allah aktoina, memberikan kalian karutan nikmat yang banyak. Pasoli, sholat. Kamu tuh sudah dikasih nikmat yang banyak, maka sholatlah. Jadi sholatnya dalam konteks ini sholat karena bersyukur. Siapa yang sholatnya sudah bersyukur, jelas Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Nabi kalau sholat kakinya bengkak, melihat kakinya bengkak, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kau kan pasti masuk surga, kenapa kakimu bengkak? Kenapa kakimu sampai bengkak ketika sholat? Kata Aisyah, kata Nabi, Aisyah, salahkah kalau aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi sholatnya bersyukur. Kita masih jauh, tapi kita berharap Nabi kita bersyukur. Orang yang sholatnya bersyukur menikmatinya beda dan doanya beda. Kalau yang kewajiban sama butuh, doanya kebanyakan ya Allah berilah. Allahumma inna as, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka. Allah berikan rezeki yang banyak yang melimpah. Kalau sekolah ya Allah, tahun depan yang daftar banyak ya Allah. Kalau kampus tahun depan mahasiswa banyak di Allah. Jadi minta semua, nggak salah cuma secara tingkat itu level kedua. Kalau level paling baik, ya Allah terima kasih, Engkau sudah memberikan nikmat yang banyak, kesehatan, kesempatan, umur dan lain sebagainya. Ya Allah
baru yang lain-lain. Kalau bahasa Arabnya Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong kami untuk berzikir kepada-Mu, untuk bersyukur kepada-Mu. Jadi nanti bismillah Bapak Ibu, semoga setelah kajian ini ada peningkatan. Saya sedang belajar, saya pengen menjadi orang yang bersyukur. Maka bismillah, sholatnya akan bersyukur. Tentunya waktunya diperhatikan. Orang yang sholatnya bersyukur, waktunya di awal. Nabi ditanya, amal apa yang paling baik? Kata Nabi, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Saya sering menyampaikan hadisnya seperti tadi, ayatnya inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kiai di Indonesia menyampaikan dengan cara yang sederhana, dengan dikit cerita. Nanti di akhirat dikisahkan ada seseorang yang diseret oleh malaikat, dan ketika diseret dia protes, dia bilang saya sholat. Tapi malaikat tetap menyeret dia ke pintu neraka. Dia bilang saya sholat, tapi tetap diseret dan kemudian dilempar ke neraka. Maka dia menjerit, dia bilang saya sholat, lama-lama saya ingat jadi tinggal sholat, sholat, sholat. Begitu hampir sampai ke pintu api neraka, tiba-tiba ada bayangan putih, diangkatlah laki-laki ini ke atas. Ketika sudah tenang, laki-laki ini bertanya, kau siapa? Bayangan putih menjawab, aku sholatmu. Mendengar jawaban ini, laki-laki tadi marah. Jadi mengatakan, kenapa kau baru datang ketika aku hampir menempel di sini api neraka? Sholat menjawab, kau tidak usah marah. Laki-laki menggeletak, bagaimana tidak marah? Kau datang seenaknya, datang hampir terlambat, datang hampir aku terjerumus dalam neraka. Maka sholat menjelaskan, kau tidak usah marah, karena aku memperlakukanmu seperti kau memperlakukan aku. Kamu memang sholat, tapi jam berapa sholatmu? Duhur jam 11.53, kau sholat jam 2.30. Asar jam 3, kau sholat jam 6. Bulan maghrib yang agak pas, kalau nanti dan sebelum makan malam. Isa kembali lagi, ikatan cinta nanti-nanti. Saya ingin menonton untuk katanya aja. Subuh apalagi. Saya sampai hari ini mahasiswa setiap kali ngajar saya disini mesti nanya awal pertemuan. Alhamdulillah Pak, semester 2 ini dia boleh tatap muka. Jadi saya baru ketemu mahasiswa saya satu semester gak pernah ketemu. Itu pun semester 2 karena belum pernah ketemu. Pertanyaan saya diantaranya itu, dari tadi sholat atau enggak? Ya rata-rata sholat, tapi ada yang dengan menang-menang menjawab. Dan jawabannya tetap sama. Apa? Kamu kenapa gak sholat subuh? Siang apa? Kamu yang berapa? Yang 7. Besok, kalau kamu masih mau yang 7, saya bilang, kamu sholat subuh ya? Boleh Pak? Pertanyaan begitu, boleh Pak? Boleh. Tapi awas, jangan sepotong kalimat saya bilang. Kalau sepotong nanti ditulis dosen Al-Islam Muhammadiyah UMP menyuruh siswanya mahasiswanya sholat jam 7. Ini ajaran baru. Saya tidak nyuruh mahasiswa saya sholat jam 7, cuma dia bangunnya jam 7. Saya bilang berkembang langsung sholat. Sambil saya berharap besoknya bangunnya jam 7, besoknya lagi jam 6, besoknya jam 6, besoknya jam 5, besoknya 5, besoknya jam 4, besoknya dia yang azan. Untuk kesana kan butuh proses. Mana sendiri itu jam 7 belum sholat di malam hari segala macam, dia makin kabur. Dan besoknya saya tanya lagi, gimana tadi kali sholat? Sholat Pak, jam berapa? Jam 6. Seminggu kemudian, lumayan. Jadi itu Bapak Ibu, tapi itu kan mahasiswa, itu kan siswa, moso gurunya juga begitu. Kalau sama gurunya ya nggak boleh lah ya, tadi kan sama mahasiswanya. Jadi sekali lagi kalimat saya pun jangan dipotong,
Saya bukan menyuruh orang sholat jam 6, tidak. Cuma kebanyakan tadi bangunnya jam 6 karena masih muda. Dan dalam Islam tidak ditulis rufi al-qolam wa al-qalatin. Di antaranya orang tidur sampai bangun. Tapi yang tidurnya kira-kira Pak, saya tidurnya jam 4, Pak. Yang subuh dulu saya bilang tidurnya, baru habis subuh baru tidur. Itu pun sebenarnya gak baik, tapi daripada itu Bapak Ibu. Murid kita sama lah, berarti murid Bapak Ibu dengan murid saya, masih itu saya sama. Gue juga masih banyak kuliahnya di sini. Bapak Ibu, jadi itu tingkatan ininya. Tadi terjemahan cara biar kita sholatnya jawab waktu. Kalau yang tidak juga Yusuf Mansur menyampaikan kisah tentang orang di awal itu dari waktu. Ada seseorang yang butuh uang, kemudian datang menelpon saudaranya, Pak, aku pinjam uang berapa? 2 juta. Kau nggak usah pinjam. Dan saya ke tempat saya, nanti saya kasih. Jam berapa? Jam 4. Sini-sini nih, ya, mohon maaf bahasanya kurang pas ya saya, tapi saya sedikit menggambarkan. Orang yang butuh ini, kemudian bersepakat dengan yang mau ngasih, sudah. Karena paham, yang kaya ini paham, yang miskin agak-agak tidak punya kendaraan, terus kira sudah punya datang ke rumahmu. Yang berapa jam 4? Si kaya datang ke rumah yang membutuhkan, jam 4 tepat, ketok pintu, ucapkan salam, ditemui oleh anak kecil, ternyata anaknya, bilang nak, bapakmu ada. Bilang bapakmu, temannya datang. Masuk, Pak, kalau bapak datang. Kata bapaknya, suruh nunggu ya, nunggu. Umum, suruh nunggu kan butuh siap-siap, masih wajar. Keluar, kata bapak suruh nunggu dulu ya. Kemudian setelah ditunggu 5 menit, dia keluar. 10 menit, dia keluar, itu sudah dibuat kewajaran. Nah, bilang sama bapakmu, yang datang itu temannya bapak yang mau masuk jalan. Sampaikan lagi, mau bantu bapakmu, Pak, ini ada sepuluh bapak yang masuk mas. Apa jawaban si bapak dan istri? Dia bilang, suruh kumpul, Pak, kasihan bapak, kata anaknya. Anaknya aja bilang, Pak, kasihan bapak. Bilang, kalau mau bantu suruh sabar. Mau bantu suruh sabar. Terus, kemudian sampai setengah jam jalan tempat. Saya yakin kita marah, kita muak sama bapak yang tidak tahu diri itu. Tapi kalau dimungkin, kalau dibuka, siapa? Laki-laki tidak tahu, laki-laki miskin yang tidak tahu diri itu. Laki-laki miskin yang tidak tahu diri itu adalah kita. Kok apa menurut saya? Bukan mutu. Dalam keseharian yang nanti, azan zuhur jam 12, kita sholat jam 2, kita kan Allah sudah nungguin, Allah sudah memanggil para muazin, dan yang dipanggil bukan sembarang orang. Azan itu kalimatnya Allah Akbar, satu, Allah Maha Besar. Yang kedua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Hai orang-orang yang bersyahadat, yang mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, datanglah jemput kemenangan. Itu kalimat kalau di bahasa Indonesia kan, dan kita anteng-anteng saja, maka laki-laki tadi yang miskin adalah kita yang mengabaikan panggilan Allah. Maka bismillah ke depan niatkan, sekali lagi niatkan, kita mencoba di awal waktu, kita mencoba di jamaah itu 27 hafal semua hadisnya. Digambarkan oleh seorang motivator, saya lebih sering kalimat ini. Ada orang kaya, punya villa, punya rumah mewah, punya mobil segala macam ada, tapi dia tidak sholat, maka dia sejatinya adalah miskin. Dia tidak sholat jamaah, maka dia sejatinya miskin. Kalau yang punya villa, punya hotel, punya segala macam ada miskin, apalagi kita yang cuma tidak punya itu. Maka bismillah, mulai hari ini kita berusaha jamaah. Inilah gunanya Isra Mi'raj. Kalau setelah ini tidak ada perubahan, apa maknanya Isra Mi'raj kita? Diselenggarakan di tengah pandemi, harus menahan nafas, kumpul bersama-sama, mungkin lapar, mungkin segala macam yang ada di sini.
itu tadi hasilnya. Setelah ini mari berubah. Panitia kelihatan sholatnya agak dipentingkan. Bapak Ibu, saya akan bercerita sedikit, mungkin sudah banyak yang dengar. Peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Ya kita berduka, tapi ada satu pelajaran penting dari pilot namanya Kapten Afwan. Tidak ada yang kenal kepada beliau sebelum meninggal, tapi setelah meninggal namanya menjadi dikenal. Apa postingannya? Postingan beliau sebelum meninggal, kalimatnya sangat menyentuh. Beliau pilot terbang tinggi ke berbagai tempat. Dia menulis, setinggi-tingginya aku terbang, aku tidak akan mencapai surga tanpa sholat lima waktu. Kalau yang menulis ini Ustadz Yusuf Mansur, yang menulis ini Anakin, Ustadz Syekh Ali Jaber, apa hebatnya? Mereka ulama. Ini yang menulis sama seperti kita orang biasa. Setinggi-tingginya aku terbang, aku tidak akan mencapai surga tanpa sholat lima waktu. Biasakan perhatian kepada sholat. Kita cuma tinggal di Kulwarjo, di Kulwarjo. Jam duhurnya seumurnya jam segitu naik turunnya. Bayangkan dia pilot hari ini dari Jakarta terbang ke Papua, jamnya beda, duhurnya nggak sama. Mungkin besoknya ke Jepang, ke Australia. Dan dia sangat perhatikan sholatnya. Kita cuma di sini, jamnya bisa gitu-gitu aja, naik turunnya tidak begitu jauh. Karena tempatnya sama dia, beda tempat, beda ini. Dia sangat perhatian. Tapi kita masih komentar, ah itu kan tulisannya, kan banyak juga yang tulisannya baik atau orang yang baik dia, tapi terkonfirmasi oleh yang lain, termasuk tulisan terakhirnya yang dia tulis, tulisan tangannya ketika dia meminjam charger kepada temannya. Dia tulis di sebuah kertas, dia tulis, mas pinjam chargernya ya. Ini sudah sesuatu yang luar biasa. Pinjam charger, dia menulis dengan izin. Kita buru-buru charger, HP yang kita pakai juga gak ini. Charger-nya dia tulis, dan yang luar biasa di bawahnya kalimat, mas jangan lupa sholat. Saya malu, saya dipakai Ustaz pun saya gak pernah ketika pinjam menulis, mas jangan lupa sholat. Dia pilot, pinjam charger izin sudah luar biasa, dan kalimatnya, mas jangan lupa sholat. Sekali lagi ada yang mengatakan itu kan tulisan. Kita konfirmasi dengan teman-temannya di kantor, dengan tetangga-tetangganya di rumah. Kata tetangganya dia orang yang sangat rajin sholat berjamaah di masjid, di komplek perumahan. Dan dia senang sodako. Teman-temannya sesama pegawai di bandara, di tempat dia bekerja, pelanggarnya mengatakan beliau adalah orang yang kalau bertemu dengan kami senantiasa membuka pandangan. Pilot bertemu dengan pelanggar dan semua penumpang wanita menundukkan pandangan. Kadang-kadang perjalanan mereka dipandang agak negatif, tapi luar biasa menundukkan pandangan. Hal ini sangat sulit ya orang kayak itu. Kita malah suka curi-curi pandangan. Dia menundukkan pandangan, ini yang saya pikir agak sulit dari Mazali. Maka kita bisa belajar dari beliau. Yang pertama, mungkin bisa menulis di buku kita, di HP kita, di status kita, setinggi-tingginya ilmuku, guru, dosen. Walaupun tidak tinggi-tingginya ilmu kita, tapi boleh kita tulis, setinggi-tingginya ilmuku tidak akan mencapai surga tanpa sholat lima waktu. Ya karena kita pendidik itu aja lah. Kalau saya bicara sama pejabat, ya bicaranya setinggi-tingginya jabatan. Orang berusaha sebanyak-banyaknya hartaku. Jadi kita cukup setinggi-tingginya ilmu kita, setinggi-tingginya intel kita, tidak akan mencapai juga tanpa sholat lima waktu. Itu tentang sholat. Dan itu konfirmasi dari teman-temannya. Terakhir ada berita seorang selebriti juga akan meninggal. Ternyata enggak. Dia hanya waktu sholat subuh, saya salut, saya teliti, terkenal sholat subuhnya jamaah awal waktu di masjid komplek. Dia jatuh sholat ketika sujud dan sujud bangun lagi. Cuma itu, tapi diberitakan meninggal. Dia sedih ketika diberitakan meninggal, tapi dia mengatakan hikmah dari kejadian ini adalah bahwa
meninggal, bisa datang kapan saja. Tidak penting kapan meninggal dan tidak terlalu penting di mana meninggal. Yang penting adalah bagaimana kita meninggal. Kapan hari ini meninggal, besok lusa sama aja. Ya, cuma kalau bisa dengan hari ini. Di mana? Ya di mana saja. Walaupun banyak yang pengen meninggal di kota suci Mekah, tapi juga tidak jaminan. Sedang viral. Ada orang Indonesia yang senang memvideokan di Mekah, diantaranya mencari makam Abu Jabal. Dia meninggal di Mekah, dimakamkan di Mekah. Tapi kayak apa baunya? Di kota suci padahal. Jadi walaupun kota suci kalau kapan yang busuk, ya busuk aja. Pak, kalau meninggal di masjid bagaimana? Pak, ya tergantung. Kalau meninggalnya sedang sujud, insya Allah husnul khotimah. Meninggalnya sedang sholat, husnul khotimah. Meninggalnya sedang khotbah, husnul khotimah. Ada sedang khotbah begini meninggal. Dan kalimat yang luar biasa ketika khotimah, ketika dia mengatakan kalimat terpenting adalah la ilaha illallah, yang jatuh dia meninggal. Insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau di masjid meninggal, tapi dia sedang mencuri kotak amal masjid. Pak, kalau di Mekah ada hal ini nggak, Pak? Banyak yang pernah ngaji, pernah merasakan, atau pernah dengar cerita. Saya juga tidak pernah merasakan kejurian, alhamdulillah. Tapi dengar teman-teman banyak yang kena, dan saya lihat ini pada sobeknya kayak di sini, Pak. Dan saya nggak pernah nggak sengaja, karena saya hari ini tiba-tiba kok iseng pengen lihat kotak sampah. Pas saya buka, isi saya bukan 50 ribu, semua. Jadi kok iseng banget. Tentu itu saya takut, nggak tahu kalau di sini. Kalau ketemu di sini kotak 50 ribu kan terlalu tidak mikir, di kotak. Saya menduga itu adalah uang curian dari jemaah haji Indonesia yang baru sampai ke Mekah, belum sempat nuker ke buruk curian. Jadi si pencurinya bingung, mungkin bukan orang Indonesia. Kan kalau nanti dia harus dipakai, yang belinya curiga, masa mukanya muka bukan Indonesia tapi pakai orang Indonesia aja. Daripada itu logika saya lebih kalau yang benar. Jadi gak penting di mana, yang penting bagaimana kita meninggal. Dan bekal terakhir kita meninggal adalah sholat. Kata Nabi, awalu mayurasaku bilaku yaumal kiamah as-sholat. Amal pertama yang akan dihitung oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka yang lain dianggap benar. Kalau sholatnya salah, maka yang lain dianggap salah. Benar salah bukan cuma kata caranya, tapi perilakunya. Kata Imam Ghazali, kalau kau pengen tahu sholatmu benar, sholatmu khusyuk, maka perhatikan tiga rakumu. Dari salam sampai takbir. Santrinya ada yang tunjuk tangan. Syekh, bukannya sholat dari takbir sampai salam, Syekh berarti keliru. Enggak, saya enggak keliru dan saya enggak lupa. Kamu sholatmu benar atau tidak itu ketahuan dari salammu sampai takbirmu. Sholat subuhmu benar atau tidak, itu kelihatan dari kelakuanmu dari salam subuh sampai takbir zuhur. Kelakuan benar apa tidak, sholatmu baik apa tidak, kelihatan dari perbuatanmu dari salam zuhur sampai takbir asar. Asarmu benar apa tidak, kelihatan dari sikapmu dari salam asar sampai takbir maghrib. Maghribmu kelihatan dari salam maghrib sampai takbir isya. Itulah definisi khusyuk, definisi sholat yang benar dalam perspektif Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Kata beliau, orang sholat yang benar atau tidak terlihat, dan itulah yang dinamakan mendirikan sholat. Nilai-nilai yang ada dalam sholat dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Saya mulai menyampaikan bagaimana kita takbir, bagaimana kita salam. Itulah nilai-nilai yang harus dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini saya menambahkan satu saja, lupa saya pernah menyampaikan beberapa.
salam, suka gak suka, senang gak senang harus nengok. Sayangnya di Indonesia selama ini yang dibahas adalah nengoknya bagaimana. Ada yang cuma melirik, ada yang sampai semua, ada segala macam. Yang dibahas di Indonesia berpuluh-puluh tahun adalah bacaannya. Apakah cuma assalamualaikum saja? Apakah pakai warahmatullah? Apakah pakai wabarakatuh? Itu. Dan kemudian saya menunggu di bulan ini salah. Saya tidak berminat tentang diskusi ini terlalu panjang. Yang saya ingin tahu, kenapa Allah lewat nabinya menyuruh dalam surat kita nengok dan suruh mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pilih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman saya dengan bercanda dia bilang tidak sholat, tidak sah. Orang yang sholat salamnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat yang tidak sah. Apa serius ya? Karena kalimat tanpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang bikin batal tanpa kalimat. Tanpa wabarakatuh siapa pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saja, yang sebagai saja monggo. Masalah ini berdebatan kita di sekitar itu saja. Bahkan akhir-akhir ini isu kita perdebatannya adalah apa hukum peringatan isu itu. Itu rutin tiap mau menjelang kerja, rutin mau tanggal 25 Desember membahas tentang ucapan tiap tahun itu terus itu yang dibahas, mau ringan dibahas, boleh apa tidak boleh, itu terus tidak jamin. Mengapa? Kenapa kita nengok? Itu yang saya pikir perlu dibahas. Ya tadi penting juga, penting nengoknya seperti apa, penting. Tapi sudahlah, pilih, saya pilih kelengkap saya ingin nengok, bis yang lain mau ngelirik, terserah misalnya masing-masing gitu. Tapi yang kita bahas kenapa yang mau suruh kita nengok lewat nabinya, nabi yang mencontohkan, tapi kan sebenarnya atas diri Allah. Dan ternyata tadi antaranya banyak yang menerimakan peduli, tengok dan sebarkan salam. Kalau kau sehat, tengok kanan kirimu. Kalau sampai mereka sakit dan kau tidak peduli, mereka meninggal, apa mana sholatmu? Tidak beriman orang yang beriman ketika dia tidak peduli. Tidak beriman orang yang tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Ini lebih penting dibahas daripada nengok semua berdiri. Dan hari ini kalimat ini sangat penting. Mohon maaf ibu bapak, ini pandeminya. Dan sekarang yang kena makin banyak. Ini sedikit informasi, saya adalah alumni COVID-19. Saya pernah kena penyintas COVID. Dan saya termasuk yang beruntung, bukan beruntung karena COVID. Saya beruntung karena tetangga saya, sahabat saya luar biasa. Saya tuh begitu sakit, yang saya yakin kalau saya kena tidak bisa mencium, guys. Mohon maaf, tidak bisa mencium, membau-membau. Mencium kesannya gimana gitu, tidak bisa membau. Terus saya kenal nih, hubungi puskesmas pak, sobek pak, iya saya bilang. Terus besoknya mau sobek, suruh daftar dulu, pulang daftar, saya udah bisa nyium, saya udah bisa membau. Alhamdulillah berasal dari puskesmas, tapi satu siap-siap kenapa? Dulu saya sudah bisa nyium. Yang saya takut, dan ini ketakutan semua orang yang mau sobek. Satu, kalau positif takut dikucilkan. Makanya mulai jadi orang meninggal bukan karena COVID, karena dikucilkan. Satu, takut dikucilkan saya. Yang kedua, 14 hari dalam rumah, maka saya bagaimana? Bukan untuk percaya Allah, tapi harus secara kita manusia. Dan yang tadinya anak saya bagaimana? Yang saya jadi tiba. Tapi alhamdulillah pagi hasil keluar, sore tetangga saya datang, PKK itu baris depan rumah kayak orang mau senam. Ya kan jarak begitu. Terus mereka mengungkapkan makannya itu negatif segala macam. Saya mereka datang dulu, terus nama alhamdulillah saya gak dikucilkan. Terus kasih amplop kayaknya.
Ya, ya. Tapi ada saya ke rumah yang selain nikah dengan saya untuk beli hubungan saya. Alhamdulillah itu luar biasa. Maksudnya saya diperhatikan itu dari tetangga, dari kantor, apalagi dari teman-teman pengantin, semuanya luar biasa. Bahkan yang saya apa ya, yang saya merinding, ada teman saya di kantor itu memang lain servis. Kalau saya sakit, pas saya udah sembuh sebenarnya, tapi saya belum lagi keluar, tahu dia saya sering duel. Yang saya pada diri macam, ya kan bingung, mau jadi duel. Berusaha satu sekretaris, pinter dia, pengen ngasih, tapi ya akhirnya Pak, Bapak mau duel, mau saya. Nanti saya kira, nggak apa-apa Pak. Bayarnya nanti pas gajian. Enggak yang saya seneng dia apa ya? Nempat masalah bayar sih nggak masalah, cuma ya Allah saking pengennya ngasih gitu. Terus bilang nanti Allah Pak bayarnya pas gajian. Pas dia datang saya bilang kami saya kita bayar aja, kita punya uang. Kata saya jangan, bukan masalah kita punya uang. Mungkin dia nggak pernah takut bersentuhan dengan kita, saya pikirnya juga ya. Dan sering bayarnya nanti. Jadi itulah Bapak Ibu yang kebetulan bagian dari iman. Semoga kita sehat semua Bapak Ibu. Cuman saya pesan bagi yang pernah merasakan, tolong kalau ada yang kena jangan dikucilkan. Ya bawa jaga jarak iya, tapi jangan dikucilkan, jaga jarak iya. Minimal kalau kita kenal nomornya ucapkan semoga lekas sembuh. Itu kan sudah sangat mendukung. Jangan malah kalimat-kalimat yang tidak mengenakan itu bikin down. Itu aja. Jadi kalau bisa ya kita bisa sembuh. Terus kalau ada rezeki ya kasihlah apa gitu. Kalau takut ketemu taruh aja di benjanya, terus nanti difoto dikirim. Silakan diambil. Iya, saya kan beberapa kayak gitu. Walaupun banyak yang masih bolongnya. Atau yang segala macam. Saya pas kemarin sakit sedikitnya saya bawa minuman apa biar berbagi. Ya inilah gunanya kita belajar sholat dengan cukup begitu. Kata anak saya yang gede itu, dia ngomong apa aja asal keluar depannya. Pas aku bilang, ayah sakit yang ini banyak barang. Jadi banyak orang menjual di tempat terus. Keras punya burung sebelah teman. Terus ya yang paling saya sangat berterima kasih. Yang paling berterima kasih lagi teman ini komunitas sepeda. Jadi saya punya komunitas sepeda. Yang ngasih orangnya sama jamaah. Kalau subuh fitrikan, subuh subuhan, ketika sorenya ngaji, orangnya sama gitu. Itu yang menjamin apa ini saya Pak, Bapak untuk apa kami yang ini kan. Jadi saya merasa ada yang memperhatikan dia tadi dari PKK sudah luar biasa. Cuman yang PKK saya nggak pernah nyebut, tapi nggak pernah nyebut bu kalau ditanya kayak apa, bisa bilang kayak apa. Kita segini aja, sedikit aja aja. Tapi kalau yang ini, kayaknya lupa. Pak, pengen apa? Pengen ayam. Dan dia tahu mana warung ayam langganan saya. Jadi dia nanti termasuk ini yang disini. Lupa aku nih. Karena nanti mana pengen apa? Mau gak ayam? Mau. Jadi kalau sama yang ini, saya mau-mau aja. Mau apa-apa barang. Tapi kalau yang lain, saya gak berani lah. Dikira kita tahu diri. Kalau yang ini teman barang, teman pimpinan barang, teman apa-apa. Jadi saya terbuku apa? Ketuknya bola biru. Tertekan gitu jadi akhirnya. Jadi Bapak Ibu, manfaat tadi peduli, tidak beriman orang yang tidur kenyangan sementara tengahnya kelaparan. Tidak beriman ya tadi orang yang tidak peduli dengan samanya. Itu di antara makna dari salam. Saya pikir untuk yang sholat salam dulu, karena yang lain bukan seperti sampai kasih aja gitu juga dari itu mana yang itu mana yang itu. Bapak Ibu, ini sudah jam 14.38. Yang penting yang ingin kita ambil hari ini adalah semoga peringatan Isra Mi'raj hari ini memberikan dampak. Sholat kita paling tidak meningkat dari gugur kewajiban meningkat menjadi butuh. Dari butuh meningkat menjadi syukur. Dan sholat terbaik adalah sholat karena syukur. Ini dapat pahala. Semua dapat pahala, tapi nilainya tentunya
tidak. Kita berharap semakin meningkat dan semoga kalau nanti Allah ambil kita, kalau kita sudah baik, sehingga status kita husnul khatimah. Jadi Isra Mi'raj ini peristiwanya menjadikan penentu orang kafir atau makin muslim. Ketika batu dari Isra Mi'raj bahwa sholat menjadi penentu orang kafir atau muslim. Ketika nanti kita meninggal menjadi penentu kalau sholatnya baik yang lain baik, kalau sholatnya salah yang lain salah. Maka mari perhatikan sholat kita. Minimal kita bisa niru tadi, bukan nabi, bukan ulama, bukan dia, bukan ustaz, kapten pilot yang mengatakan setinggi-tingginya aku terbang, aku tidak bisa masuk surga tanpa sholat lima waktu. Jadi demikian yang saya sampaikan dan mohon maaf dan saya tadi ibu pada asal saya ada kegiatan lain dengan para penerima beasiswa Sukolejo. Yang saya dengan mas biar bisa bagi-bagi waktunya. Mohon maaf dan mari kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana fartaghfirna wa tawaffana ma'a al-ghafirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi anam iman tola kami kuli yatina. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang menentukan segalanya ya Allah, Engkau yang menetapkan segalanya ya Allah, Engkau yang menjadikan segalanya ya Allah. Terima kasih atas berbagai nikmat yang Kau berikan kepada kami, kesehatan, umur panjang, iman, Islam, saudara-saudara yang baik, anak istri yang baik, keluarga yang baik. Ya Allah, semoga nikmat ini senantiasa Kau berikan kepada kami dan bertambahkan. Ya Allah, semoga iman ini bisa dipertahankan sampai kelak sholat kami. Ya Allah, kalau Engkau ambil kami nanti saatnya, ambil kami dalam keadaan bersolat iman, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendirikan sholat. Jadikan anak cucu kami orang-orang yang mendirikan sholat. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang sholat. Jadikan kami orang-orang yang memperhatikan sholat. Masukkan kami orang-orang yang sholat di awal waktu, sholatnya jamaah, pakaiannya baik dalam menghadapmu, sehingga Kau terima ibadah ini dengan baik. Ya Allah, jadikan kami semua ahli sholat, ya Allah, ahli sholat, ya Allah, sehingga Kau terkumpulkan bersama kasih Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, terimalah walaupun selama ini sholat kami baru sholat karena kewajiban. Terimalah ya Allah, walaupun sholat kami selama ini baru sholat karena kami buruh. Ya Allah, ini kami agar sholat kami seperti sholat kekasihmu Muhammad Rasulullah karena kesyukuran kepadamu atas berbagai macam nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama kekasihmu Muhammad Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak demikian dan sekali lagi dan bapak yang lain, saya di sini langsung pamit berhubung soalnya di kampus. Demikian nasrul minallah terbalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.